manusia membutuhkan gadget dan smartphone untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Perkembangan gadget dan smartphone semakin beragam dengan inovasi yang unik dan canggih. Kali ini, kita akan membahas tentang 10 penemuan gadget dan smartphone paling unik dan canggih di dunia. Eits, sebelum kita lanjut ke video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Okay, let's check this out. Suntable. Suntable adalah sebuah meja yang didesain sebagai tempat menaruh smartphone sekaligus bisa mengisi daya smartphone. Meja canggih ini didesain khusus menggunakan panel surya atau tenaga matahari yang dijadikan listrik sehingga dapat mengisi daya smartphone melalui kabel USB. Selain itu, meja ini bisa diatur menggunakan tombol untuk mengisi daya smartphone tanpa kabel. Tidak hanya itu, meja ini juga tahan air atau water resistant sehingga aman untuk menaruh gelas berisi air. Banyak sekali fitur yang disediakan oleh meja ini. Namun, meja ini juga bisa dijadikan speaker ketika ingin mendengarkan musik karena didukung langsung oleh JBL. Untuk harga Suntable sendiri adalah sekitar $143 atau sekitar 2 juta rupiah. Nubia Alpha. Nubia merupakan vendor asal Cina yang telah merilis gadget yang cukup unik, yakni sebuah smartwatch sekaligus smartphone. Wearable phone ini diberi nama Nubia Alpha. Perangkat ini memiliki layar fleksibel yang dapat memenuhi kedua fungsi gadget. Desain dari Nubia Alpha ini pada dasarnya adalah stainless steel dengan layar OLED 4 inch yang membuatnya hampir 2,5 kali lebih besar ketimbang smartwatch biasa. Gadget ini memiliki fitur kesehatan dengan beberapa mode exercise dan secara otomatis melacak aktivitas fisik Anda. Bahkan, Anda bisa membawanya berenang karena smartwatch ini anti air. Jika dikurskan, harga dari smartphone ini dibanderol antara 7,2 hingga 10,5 juta rupiah. C Pen Connect. Anda pernah terbayang ada alat scanner yang bisa dibawa kemana-mana? Kini telah hadir C Pen Connect. Ini adalah pemindai teks nirkabel yang kompatibel dengan perangkat Android dan iOS. Saat diaktifkan, lampu menyala dan menyoroti teks-teks yang langsung muncul di aplikasi C Pen pada perangkat host. Cukup tandai beberapa teks, seolah-olah melakukannya dengan spidol, dan teks tersebut muncul di aplikasi. Anda dapat memindai catatan, kutipan dari buku, teks, dan kertas. Hasil scan juga dapat disimpan sebagai file teks secara lokal, unggah ke Drive Cloud Anda, atau bagikan dengan seseorang melalui pesan. Jika Anda ingin menggunakannya sebagai sarana alih bahasa, alat ini juga dapat berintegrasi dengan layanan pihak ketiga seperti Google Translate. Alat ini dijual dengan harga $130 atau sekitar 1,9 juta rupiah. VH18. VH18 merupakan sebuah alat ukur menggunakan laser yang sangat canggih sehingga sangat dibutuhkan dalam pekerjaan bangunan. VH18 dapat mengukur jarak antara dua titik dengan memposisikan diri di mana saja di sepanjang garis pengukuran. Tidak perlu lagi bepergian dengan banyak peralatan. Perangkat ini juga memiliki 5 sistem pengukuran, yaitu pengukuran berkelanjutan, pengukuran daerah, pengukuran volume, pengukuran dengan teori Pythagoras, dan fitur rekaman langsung. Perangkat smartphone akan menerima data dari alat ini melalui Bluetooth secara real-time. Semua pengukuran yang diukur oleh alat ini dapat dikelola melalui aplikasi.
Harga dari VH18 ini adalah $170 atau sekitar 2,4 juta rupiah. AirZ Mask adalah sebuah masker yang menggunakan berbagai fitur canggih. Masker ini memiliki kelembutan yang lebih lembut daripada masker pada umumnya. Di dalam AirZ Mask ini juga terdapat berbagai lapis alat yang dapat menyaring udara dengan baik. Alat ini memiliki filter pelindung 5 lapis profesional yang disertifikasi oleh Laboratorium Internasional Independen dengan standar PFE dan ASTM 2101. Kipas internal AirZ dapat secara efektif menghadirkan udara bersih, segar, dan sejuk. Semua udara yang dihirup melewati 5 lapisan filter pelindung akan memberikan sirkulasi udara yang sempurna dan menghilangkan keringat di dalam masker. AirZ Mask kini dijual dengan harga sekitar 1,2 sampai 1,4 juta rupiah. Bosma Aegis. Bosma Aegis adalah sebuah kunci pintu rumah yang sangat aman tapi sangat canggih. Banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh Bosma Aegis. Buka otomatis adalah salah satu fiturnya. Dengan fitur ini, Anda tidak perlu repot membuka pintu ketika membawa barang bawaan banyak. Selain itu, masih ada 7 fitur lagi, yaitu akses jarak jauh, buka sidik jari, manajemen pengguna, enkripsi AES 128, pintu ajar waspada, deteksi pembobolan pintu, dan instalasi mudah. Dengan Bosma Aegis, tentunya pintu rumah akan lebih aman dan terjaga, sekaligus tidak khawatir akan kerusakan karena Bosma Aegis dijamin keamanannya. Bosma Aegis dijual dengan harga sekitar 1,6 hingga 3,5 juta rupiah. MadraBand. MadraBand adalah sebuah jam tangan Apple Watch yang dimodifikasi sehingga dapat digunakan atau diproses dengan gerakan gestur tangan. Terdapat berbagai sensor di bagian gelang pada MadraBand untuk mengoperasikan Apple Watch, mulai dari menerima dan menolak panggilan, mematikan alarm, hingga berfoto dapat dilakukan hanya menggunakan gerakan tangan. Semua yang kita inginkan ketika menggunakan MadraBand dapat kita lakukan dengan cara yang sangat mudah. Fitur sensor gerakan tanganlah yang membuat MadraBand ini menjadi Apple Watch yang sangat canggih dan simple. Harga yang ditawarkan untuk MadraBand sendiri adalah sebesar $179 atau sekitar 2,5 juta rupiah. Dream Glass 4K. Dream Glass 4K adalah headset AR plug and play untuk semua konten dari smartphone atau tablet, konsol game, PC dan Mac, drone, dan lainnya. Alat canggih ini membebaskan tangan Anda, membenamkan mata Anda dalam 3D, dan menampilkan semuanya dalam pribadi bersama dengan kesadaran keselamatan sekitar. Hampir mirip dengan VR, tapi perangkat ini lebih canggih dengan fitur 4K Plus dan putaran 90 derajat. Dream Glass 4K tidak akan mengisolasi Anda dari dunia luar. Optik canggih Dream Glass 4K juga dapat mengurangi cahaya biru berbahaya yang biasa terlihat dari layar ponsel atau pad biasa. Dream Glass 4K dijual dengan harga mulai dari 8,5 hingga 16 juta rupiah. Alias 2. Alias 2 adalah drone inspeksi dalam ruangan yang paling intuitif, andal, dan presisi. Jauhkan tenaga kerja Anda dari bahaya saat melakukan inspeksi tanpa celah langsung dari penerbangan pertama menggunakan kemampuan pengambilan data drone yang canggih. Alias 2 merupakan drone yang dikhususkan untuk mengamati dalam ruangan terbatas dengan ketahanan collision dan transmisi yang sangat kuat. Selain itu, fasilitas cahaya pada Alias 2 ini menggunakan cahaya paling kuat.
Dengan kemampuan yang luar biasa ini, Alias itu dijual dengan harga sekitar 592 juta rupiah. Grillbot. Grillbot merupakan sebuah robot mini yang dapat membersihkan alat pemanggang Anda. Cukup sekali tekan tombol on, dan Grillbot akan membersihkan sendiri tanpa perlu diawasi. Grillbot dilengkapi dengan CPU chip pintar yang dapat mengontrol kecepatan, gerakan, dan arah sikat pembersih dengan sendirinya. Dengan CPU chip pintar ini, sikat pembersih pada Grillbot dapat melakukan gerakan dan arah bervariasi sesuai letak kotoran yang masih menempel pada alat pemanggang. Sikat pembersih yang ada pada Grillbot dapat dengan mudah dibersihkan dan aman dicuci dalam mesin pencuci piring. Harga Grillbot saat ini yaitu $90 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Beragam penemuan unik dan canggih tadi akan sangat bermanfaat ya Sobat Tech. Like jika Anda menyukai video ini, tuliskan komentar mengenai pendapatmu tentang teknologi ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi masa depan lainnya. See ya!